kita menuju ke waterpark Tanjung Sari. Airnya sih pak dari mana? Kita memasuki waterpark. Lokasi peninjauan penilaian di waterpark. Pilih waterpark Bapak Haji Imam. Bapak yang ownernya? Ya, saya ownernya. Terus kok mau dijadikan wisata candi gimana ceritanya? Ya, ini untuk membantu pengembangan desa Tanjung Sari selanjutnya. Berkontribusi dengan desa ya, Pak? Masuk petugas dari ya, semua pekerja dari sini. Kalau akses sih, ya. Maksain ke sini atau ya, memang mudah diakses atau pasti ke sini? Mudah diakses karena sekarang kan kendaraan utama sepeda motor. Bukan kayak zaman 9 tahun yang lalu masih pakai angkutan umum. Jauh pun didatangi. Ya, biasanya tempat wisata itu seperti itu. Iya. Dekat. Saya koordinasi dengan puskesmas, tapi alhamdulillah selama ini enggak ada masalah. Tapi perlu disiapkan Pak semacam kayak posko kalau memang itu sudah bisa siap. Ya. Satu-satu tahu-tahu dari pengunjung dari Brebes sana, ini ternyata hasil screening di depan kok hasilnya tinggi, nah bisa langsung dilakukan. Ya, itu sudah saya ini langsung tolak. Ini kebetulan kan untuk cuci tangannya juga saya nggak pakai sabun, Mbak, langsung dengan klorin. Jadi minimal karena ini dekat dengan posko RT atau dengan PPKM, karena langsung koordinasi dengan PPKM caranya dilupas, karena itu harus di namanya. Di tracing juga aja dari mana. Ya, siap lah. Ya. Alhamdulillah selama ini sih belum ada. Mudah-mudahan gak ada. Ya, Pak Lurah. Jadi kita itu pengennya ya, memasang kata itu ada bedanya gitu, Pak. Ya. Jadi desa ada konsekuensinya. Ya, desa apa namanya? Tanjung Sari. Desa Candi itu beda dengan desa biasa. Ya. Tentunya nanti ibadah yang benar lebih tinggi. Membantu sekali, termasuk kurban semua ini selalu melakukan rombongan sudah keluar dari wisata Kampung Candi di waterpark. Thank you.
Ada umurnya itu ya, Pak. Rumah Bapak Kades. Ini dari Cabang Dapur Umum. Sip. Itu sayuran. Ini dia. Ini buka, ini mah.